Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini memang kita tengah menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang masuk India, dan pada gelombang kedua lalu varian Delta menjadi penyebab utama, dan sementara saat ini varian Omicron yang menyalir ini menjadi pemicu gelombang ketiga. Apa yang harus kita lakukan di tengah gelombang ketiga saat ini? Pemirsa, kita akan berbincang dengan ahli virologi Universitas Udayana, Igusti Ngurah Sade Mahardika. Selamat pagi, Pak Gusti. Selamat pagi, Pak Gusti. Selamat pagi, Mas Parvin, Pak Gadis, salam sehat. Dari Bali juga. Pak Gusti, kalau kita bicara soal perbedaan gejala dari dampak virus ya, apa perbedaan signifikan ketika orang terpapar varian Omicron dengan varian Delta? Ya, untuk sementara sebenarnya kita sudah bisa dibedakan. Kita harus anggap sama dulu ya, Omicron maupun Delta harus sama. Memang ada tren, ada laporan terakhir bahwa gejala-gejala pernapasan untuk Omicron ini cenderung pernapasan bagian atas, yaitu tenggorokan kering, kemudian mungkin disertai dengan batuk pilek dan sampai kemudian demam dan lain-lain. Kepala, sedangkan yang sebelumnya cenderung sampai radang paru-paru, jadi lebih parah. Tapi sekali lagi, secara umum untuk saat ini Mbak Marvin, Mas Marvin dan Mbak Gadis, kita mesti tidak bedakan saja, jadi ini mirip sama saja. Jadi artinya kita menghadapi Delta maupun menghadapi Omicron, kesiapsiagaan kita mesti sama dengan ini, dan kita harus atasi. Yang paling penting sekali lagi dalam Omicron ini saya kira adalah pelaporan dini. Jadi kalau memang ada curiga, perlu testing inisiatif, testing dini. Jadi lalu melakukan sendiri testing untuk meyakinkan bahwa kita apakah kita membawa dan atau tidak, sehingga kita bisa melakukan tindakan untuk mencegah orang-orang yang kita sayangi atau melindungi orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi. Saya kira itu yang paling poin. Sekali lagi, Mas Warvin, Mas Gadis, memang ada sedikit perbedaan, tapi untuk publik saya kira masih kita pegang saja dulu bahwa sama-sama virus COVID-19, sama-sama menyerang saluran pernapasan sebagai target utama dengan gejala yang kurang lebih mirip. Saya kira itu dulu. Pak Gusti, kalau kita bicara soal penyebaran begitu Gadis ya, memang saat ini dikatakan memang Omicron ini penyebarannya jauh lebih masif, lebih cepat begitu ya. Nah, tapi dengan kemudian pembatasan saat ini yang sudah berlangsung, PPKM di mana-mana, apakah sudah cukup menurut Anda untuk benar-benar bisa meminimalisir dari penyebaran virus yang lebih cepat ini? Ya? Ya, meminimalisir pasti ada efektif, tapi kemudian memang harus diakui tidak mudah. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 sampai Omicron. Saat ini kalau data Indonesia dari 4 minggu terakhir, data whole genome sequencing dari Indonesia itu 96% adalah Omicron. Jadi kalau ada orang sekarang COVID, yaitu 96% peluangnya adalah yang bersangkutan kena Omicron. Jadi tidak ada lagi yang memang sekali lagi untuk pencegahan dan PPKM ini menekan. Jadi kacamata sekali lagi begini, perkembangannya memang Omicron kecenderungannya memang untuk sementara itu gejala lebih ringan dengan risiko dirawat di rumah sakit itu jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Tetapi yang harus diperhatikan, saya kira pemerintah ini mengambil posisi seperti ini, apa yang disebut dengan excess hospitalization dan excess mortality, artinya jumlah orang yang masuk rumah sakit akan meningkat sehingga sistem kesehatan kewalahan karena jumlah orang yang terinfeksi luar biasa banyak. Jadi saya kira ini yang sedang dilakukan pemerintah, sehingga kemudian untuk menekan ini, setidaknya menekan sampai tekanan pada sistem kesehatan itu tidak kewalahan, maka kemudian PPKM ini diterapkan lagi dengan level 3 untuk Jawa dan Bali. Pak Gusti, tadi Anda kata memang di varian Omicron ini gejala lebih ringan begitu ya dibandingkan dengan gejala yang ditimbulkan kepada pasien COVID-19 di waktu varian Delta begitu. Apakah kemudian ketika saat ini gejalanya lebih ringan dan juga bahkan masyarakat bisa seakan-akan menganggapnya itu flu biasa begitu ya, karena tenggorokan sakit, lalu juga flu begitu,
apakah ini kemudian bisa dikatakan kita menuju ke endemi kondisinya, Pak Gusti? Ya, untuk bisa menuju endemi ada dua syarat, Pak Gadis. Pertama adalah virus menular dengan cepat. Betul, ini Omicron sudah memenuhi syarat itu. Sekarang ini dalam waktu 1 bulan, itu sudah dominan di atas 90% di seluruh dunia. Tapi syarat yang kedua, virus harus tidak menyebabkan gejala yang berat atau fatalitas. Nah, hanya saja ini yang kedua ini kita belum bisa prediksi, Mbak Gadis dan Mas Marvin. Kenapa demikian? Kita tidak bisa mengatakan virus ini ganas atau tidak ganas saat ini karena apa? Sebagian besar dari kita sudah divaksin dan sebagian besar sudah terpapar sebelumnya. Ini jadi kondisi saat ini terjadi karena kita sudah divaksin dan kita sudah pernah terpapar sebelumnya sehingga mempunyai kekebalan alami. Nah, yang kita perlukan, jadi mohon sabar dulu Mbak Gadis, sabar lagi mungkin 1, 2, 3 minggu lagi gitu. Jadi apakah kita sudah masuk pandemi akan tergantung kepada data berapa orang yang masuk rumah sakit tidak divaksinasi dan meninggal dunia. Berapa orang yang sudah divaksin masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Kalau dari sana memang datanya mengatakan orang yang masuk rumah sakit yang tidak divaksinasi meninggal dunia itu case fatality rate atau kefatalan kasus itu jauh lebih rendah, ya itu ya kita sudah bisa mengatakan ini kita masuk ke pandemi. Tadi disebut bahasa Bali misalnya, data Januari sampai tanggal hari kemarin di Bali itu case fatality rate atau kefatalan kasus hanya 0,3%. Jadi hampir 1/12 kali lipat dibandingkan dengan zaman Delta. Ini nampaknya ya memenuhi syarat itu, syarat yang kedua, Mbak. Jadi tapi tetap kemudian kita lagi ya? Sudah sebagian kebal dan sebagian karena vaksin, sebagian karena infeksi alam. Oke, Pak Gusti, kalau kita bicara mengenai varian begitu, memang banyak kali orang yang sempat takut karena mendengar ada varian yang muncul dari Omicron seperti Son of Omicron dan beberapa mutasi-mutasi lokal lainnya yang sudah tanda kutip kawin dengan varian Omicron begitu ya. Sebenarnya kita saat ini berada dalam mutasi paling banyak itu apa sebenarnya dan apa dampak yang bisa dirasakan kepada orang-orang? Ya, pertama kita melihat memang yang paling dominan sekarang ini Omicron setelah Delta. Ya, ada sebelumnya ada banyak Alpha, Beta, kemudian Lambda, Kappa, Theta, banyak sekali Mu. Tetapi yang varian-varian ini tidak berhasil mengglobal. Ya, yang berhasil mengglobal mungkin Delta sama Omicron. Nah, Omicron sendiri, Mbak Gadis sama Mas Martin, itu sejak munculnya pertama di Botswana, di November 2021, itu saya sudah identifikasi paling tidak 4 macam Omicron. Jadi sejak awal sebetulnya tidak sudah bervariasi Omicron ini. Jadi istilah the son of Omicron atau cucunya itu nggak masuk akal, tidak make sense. Karena sekali lagi sejak awal dia barengan munculnya. Jadi ada lahirnya barengan ini. Kalaupun dibilang saudara, ya barangkali saudara kembarnya lah, barangkali saya menganggap begitu. Dan artinya untuk masyarakat, sekira data yang saya pantau, prototi semua Omicron yang ada, itu mestinya vaksin masih efektif, kemudian kita belum memerlukan vaksin yang jenis baru, ya. Kalau ada mungkin lebih baik, tapi sekarang kita secara umum kita tidak perlu memerlukan vaksin yang baru, jadi vaksin masih efektif. Hanya saja, ini perhatian pemerintah mestinya, hanya saja proporsi orang yang divaksinasi lengkap di Indonesia masih di bawah 50% dari total penduduk. Ini perhatikan. Jadi pemerintah masih stuck atau masih mengacu kepada kekebalan komunal 70% penduduk divaksin. Itu saya kira itu harus sudah diubah, semakin banyak semakin bagus, semakin cepat semakin baik. Ini konsepnya. Yang ini mestinya digenjot dan lebih cepat oleh pemerintah sehingga apapun variannya paling tidak semakin banyak penduduk Indonesia akan sudah
tidak berisiko untuk masuk rumah sakit dan tidak berisiko meninggal dunia. Jadi kalau sekarang, kalau asumsikan Omicron ini yang saya asumsikan, ya, data di Bali juga saya pantau yang kemarin misalnya, ada yang dua hari yang lalu meninggal dunia, 7 orang. 7 orang itu tidak divaksinasi sama sekali. Ya, kemarin ada yang sudah divaksin, ada yang tidak divaksin. Jadi ini, jadi vaksinasi efektif. Untuk semua, untuk sementara, Pak. Jadi Mas Alvin jangan khawatir, saya pantau terus. Jadi untuk sementara, vaksin yang sudah memperoleh izin di dunia itu masih efektif terhadap semua. Vaksinasi adalah cara yang sangat efektif untuk menangkal dan juga mengurangi begitu ya penyebaran COVID-19. Terakhir, Pak Gusti, kita saat ini memang tengah berada di gelombang ketiga, khususnya di tengah-tengah varian Omicron yang mudah sekali menyebar. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat agar ini bisa mengantisipasi lonjakan-lonjakan yang terjadi saat ini? Ya, silakan. Ya, saya kira kita sudah belajar 2 tahun, Pak Marvin, Mas Marvin dan Pak Gadis, kita masyarakat sudah belajar 2 tahun. Mesti sekarang ini sudah semakin cerdas, bisa mengatasi COVID-19 sendiri. Ya, kita jangan tergantung kepada Satgas COVID, karena tidak mungkin Satgas akan memonitor 200 sekian juta orang Indonesia setiap menit. Jadi masyarakat mesti sudah cerdas sendiri kapan saya harus menggunakan prokes yang sangat ketat dan kapan saya kalau bisa dihindari, kerumunan saya hindari. Jadi itu, dan kemudian kapan saya harus melakukan testing untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Sehingga tidak perlu begitu ada orang tracing, Bapak sudah kontak dengan si A yang confirm, ya setorkan lubang hidung, itu dalam tanda kutip Pak, setorkan lubang hidung sehingga, kenapa? Kita hanya bisa mengatasi COVID dengan menguji atau mengetes orang. Ini yang masalah tadi Pak Menteri juga menyebutkan masalah tracing di Indonesia bermasalah, karena orang memang enggan mengerti tracing. Ya, ini sekali lagi, mari cerdas, mari kita lakukan dengan kecerdasan itu, kita tangani, ikut berkontribusi untuk COVID-19 kepada pemerintah, dan rela melakukan testing, dan tracing dengan sukarela demi diri sendiri dan demi orang lain. Saya kira itu pesan saya, Pak Gadis. Terima kasih Virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika, sudah bergabung sama kami. Terima kasih Pak Gusti sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia.